jual lagi ada di orang lain. Hai, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Andri TV Berbagi kali ini, saya akan melakukan video sosial eksperimen ya. Jadi ceritanya saya menjadi penjual buah ya, yang kehilangan semua hasil dari jualan, tinggal menyisakan satu kresek buah lagi dengan keadaan yang sudah nggak enak deh, udah nggak layak ya. Kira-kira ada nggak yang membeli sisa buah-buah yang saya jual untuk ongkos saya pulang ke Cirebon? Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa like, subscribe Andri TV. Kita temukan orang baik dan siapa yang berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah atau jutaan rupiah. Pak, arah Cirebon mana, Pak ya? Hah? Arah Cirebon. Cirebon ya, Cirebon Mayor mana? Jalan Raya. Jalan Raya. Jadi kan masih perkampungan, masih ada. Oh, masih jauh, Pak ya? Iya. Iya, mau pulang. Ini aku jembatan kadang membakir. Nah, mana itu? Mana? Kelek. Gak macam. Mau pulang, cuma duitnya hilang, Pak. Ini habis jualan ke Pundung nih. Habis jual ke Pundung, uangnya hilang. Mau pulang ke Cirebon. Mari, mau nunggu kan Pundung, pas polisi langsung. Biar nunggu kenapa, Pak? Pak, kalau dibeli sama Bapak, mau nggak, Pak? 10.000. Masih, Pak, ya? Iya. Pak Indramayu kemana ya, Pak? Sana, Pak. Naiknya sebelah sana. Naik elap aja. Indramayu di mana? Hah? Indramayu di mana? Di sana, Pak. Di Pabean. Pabean, oh ya. Dari situ ntar naik angkot jurusan itu aja. Jurusan Karangampel itu ya. Iya, Pabean. Lagi yang sebelah sana naik. Lagi apa, Pak? Hah? Lagi apa? Itu buangin sampah. Buangin sampah. Habis jualan nih, Pak. Duitnya hilang. Duitnya hilang. Duitnya hilang. Iya. Kalau bisa mah dibeli nih, Pak. Buat dari mana? Hilang berapa? Hah? Hilang berapa? Ya hasil jualan ini tadi hilang 50.000. Kan ada orang belum ngambil, kita terus kemana? Oleh jembatan, gak usah ngantak mundur, nggak ngelap. Habis jualan, cuma duitnya tuh hasil jualannya hilang, tinggal satu ini. Bapak mau beli nggak, Pak? Ora ya. Ora, Pak. Ora doyan sih Mas. Ya barangkali dibeli sama Bapak uangnya buat ke Indramayu, Pak, pulang. Saya jual lagi aja di orang lain ya, Pak. Makasih, Pak ya. Pak, kalau arah ke Cirebon mana, Pak ya? Kemana? Pak. Arah ke Cirebon. Ke Cirebon. Iya. Ya jauh ya, lewat kota dulu. Lewat kota dulu. Mau bawa pulang ke Cirebon. Pakai ojek enggak?
Nah? Naik ojek. Iya cuma gak ada uang. Oh dah gini aja ya. Iya. Itu di jembatan situ ya. Kalau ada losbak kosong ikutan aja ya. Turun lagi sana. Oh. Kalau ditanya ke mau ke Cirebon pasti tunjukin. Kalau Bapak beli ini sih Pak, jualan saya gimana? 12.000 buat ongkos, Pak. Tuh jembatan situ tuh kan ada mobil losbak, losbak lewat ke sana tuh mobilnya, jangan ke arah ke sana, jangan. Arahnya ke sana. Oh iya. Ya udah makasih Pak ya. Iya. Pak, Pak, mau nanya Pak? Hah? Mau nanya? Kalau arah pulang ke Indramayu kemana Pak ya arahnya? Di sini lurus aja. Oh lurus aja. Bapak mau kemana? Hah? Bapak mau kemana? Oh. Iya tadi tuh Bu habis jualan ya. Cuma hasil uang jualannya tuh uangnya hilang. Hilang. Iya. Punyanya ini nih sisa jualannya gitu. Apaan sih hilang? Duitnya Bu. Oh, pernah nepi dong. Ada 60.000. Ya padu 10.000 baik Pak anak. Oh, enggak ada. Ora duit kita tanam. Sama dia pai sih. Oh. Oh, ya Pak ya, maksudnya ya. Ke arah Cirebon berapa Pak? Iya. Halo. Jogja. Iya ke Jogja. Ke Jogja itu tuh ada terminal ya? Iya. Berapa ke situ Pak? Biasanya 30. 30.000. Iya habis ini Pak, habis jualan. Cuma jualannya nggak habis. Jualan ini ke Pundung. Iya. Kalau bayarannya pakai ini boleh nggak Pak? Gak apa-apa bapaknya? Kalau enggak dibayarin aja Pak dulu. Berapa? Berapa suruh berapa? 10.000 sih Pak. 10.000? Iya. Gak apa-apa bapaknya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi tetap kurang Pak bayarnya, enggak apa-apa. Tetap kurang, Pak. Ya udah, danterin dulu Pak ya ke Cirebon terminal ya. Gak apa-apa nih bapaknya. Stop Pak, stop. Stop Pak, ada yang ketinggalan. Bapak tuh punya anak gak Pak? Bentar Pak ya. Nunggu ini, nunggu teman. Punya anak.
anak tiga? Iya. Udah gede? Udah punya suami satu. Oh, udah punya suami. Iya. Yang jenis sekolah juga yang lagi. Bapak tuh ini ya? Bapak tinggal sama siapa? Sama anak itu. Oh, sama anak. Itu rumah anak? Iya. Yang ditempati rumah anak, Pak? Iya, yang dua itu. Ya, sebenarnya kan rumah itu bikin kita. Oh. Gak apa-apa ya, ngomong dulu Pak, nunggu temannya. Kerjaannya sehari-hari Bapak apa, Pak? Beca. Oh, beca. Selain beca? Ya. Selain beca? Orang mau ke laut ya, pakai saya muda tua. Oh, iya Pak ya. Kemudian mesti dipakai. Kalau di sini mau jual-jual nelayan sih. Iya. Di musim kayak gini, corona tahu Pak, corona. Iya. Apa penghasilannya menurun nggak itu Pak? Iya jelas. Jelas. Bentar Pak ya, belum datang ke rumah saya Pak. Barangkali di situ. Yaudah deh, turun di sini aja Pak ya. Bentar Pak. Banyak bener. Banyak bener. Hah? Banyak bener. Iya, buat apa aja? Iya, terima kasih ya. Gak apa-apa, Pak? Terima kasih banyak, iya, gak apa-apa. Rezeki. Iya, nanti buat duitnya disimpan, Pak, ya. Barangkali buat modal, buat rampak, perlu sehari-hari, gitu kan. Iya, saya sih semenjak zaman corona. Saya bulan 2 kan, corona. Iya. Untung aja anak saya aja sampang terkeluar. Iya. Mengurangi segala-galanya. Pedagang juga sama. Iya. Apalagi tolong beca. Jadi suap nasi. Tadi sehari naik sekali, sekali-kali. Oh, sekali-kali juga. Panjamu. Ya, Bapak, jalan lagi. Ayo. Ayo. Sok, Pak, saya mah sendiri aja deh. Benar, Pak. Banyak. Iya. Iya, Pak, hati-hati, Pak, ya. Yang itu cuma TV ini, Pak, ya. Ngigurin. Bapak mau membantu gitu. Tadi kenapa Bapak mau membantu saya gitu? Ya bisa namanya katanya mau ditebus. Iya. Terus? Ya kalau nggak punya duit ya saya bantu. Gimana saya mau orang punya jadi bantunya pakai tenaga. Iya. Tapi kalau buahnya itu tahu Pak, buahnya nggak layak dimakan itu, busuk mungkin. Jadi Bapak tuh ikhlas membantu saya gitu Pak. Ikhlas gitu. Iya. Terima kasih Pak ya sudah membantu. Nanti uangnya dipergunakan dengan baik gitu kan. Nanti ini yang ngasih ini namanya Andri TV Pak. Andri TV. Iya, silakan Bapak ngomong di kamera. Terima kasih Pak Andri gitu. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih uang.